Selamat siang Atomian. Pada kesempatan hari ini, saya ingin masak dengan alat masak dari Atomi. Sebelum masak, saya ingin menjelaskan apa yang dimaksud dengan medicook. Apa itu medicook? Medicook itu adalah medical cook, itu alat masak untuk menjaga kesehatan kita, yang sangat berbeda dengan alat masak yang biasa kita pakai untuk sehari-hari. Kenapa alat masak ini disebut medicook? Karena material dari alat masak ini, bahan bakunya adalah stainless 316. Apa yang dimaksud dengan stainless 316? Stainless 316 adalah stainless yang paling murni. Jadi, alat masak ini apabila kita pakai untuk memasak makanan kita, dia tidak akan mencemarkan lagi logam berat dari stainless ini ke makanan kita, sehingga kita bisa merasakan keaslian dan kesegaran dari sayur dan daging yang kita masak. Sayur akan sangat fresh, sangat manis, begitupun daging yang kita masak. Kita bisa lihat medicook yang disediakan oleh Atomi terdiri dari 3 fungsi. Bisa untuk menumis, bisa untuk merebus, bisa juga untuk menggoreng. Kita lihat ada tirisannya, sangat cantik. Sehingga kalau kita sudah goreng, kita bisa angkat, kita bisa tiriskan di sini. Apabila kita ingin steam makanan, steam ikan, ada juga kue-kue, mungkin bakpao kita buat, kita bisa pakai alat ini. Sangat cantik dan praktis, luar biasa. Dan juga dihadiahkan 2 alat untuk memegang, sehingga kita tidak terbakar tangan kita. Dan karena alat masak ini terdiri dari bahan bakunya adalah stainless 316, merupakan alat masak yang penghantar panas yang sangat baik. Sehingga salah satu dari manfaat selain untuk menjaga kesehatan kita adalah menghemat energi. Ini akan sangat menghemat gas kita atau listrik kalau kita pakai kompor listrik, karena ini penghantar panas yang luar biasa. Kita tidak perlu pakai api yang sangat besar, kita cukup pakai api kecil atau api sedang, ya. Oke, itu penjelasan saya tentang medicook ini. Sebelum kita praktek memasak makanan yang paling sederhana dulu, saya ingin mencoba memasak gado-gado. Kita bisa lihat bagaimana cara kita merebus sayur gado-gado dengan medicook ini. Kita bisa melihat kesegaran dari warna sayur yang dihasilkan, yang tetap merah dari wortel, yang tetap hijau daripada sayur-sayurnya, dan kita bisa merasakan bagaimana manis keaslian daripada sayur tersebut. Bukan karena kita taruh gula ataupun kita taruh garam, tapi memang dari keaslian rasa daripada sayur kita, ya. Terima kasih. Mulai, kita akan mencoba merebus gado-gado. Kita tata sayur kita. Kita bisa lihat sayur kita sangat hijau, sangat bagus. Dengan alat masak medicook, kita akan mendapatkan hasil masakan yang sangat enak. Kita akan melihat sayur kita tetap hijau, ya. Kita tata saja. Wortelnya kita tata di samping. Jadi sangat beda cara masaknya, ya. Kalau kita dengan alat masak yang biasa, kalau kita bikin gado-gado, pasti kita didihkan air dulu sampai mendidih. Satu jenis sayur masuk lagi, kita rebus. Kemudian kita didih air lagi, ganti airnya, rebus lagi jenis yang lain. Sehingga kita berulang-ulang untuk menghasilkan masakan gado-gado. Nah, dengan medicook ini, medicook Atomi, kita bisa sekaligus memasak gado-gado dengan sekali jalan. Coba kita tambahkan kacang panjangnya. Oke. Kemudian yang menarik lagi di tengahnya, kita coba taruh satu telur. Nah, apalagi yang harus kita lakukan? Kita cukup memberikan 3 sendok air di jagung.
karena di antara semua sayur ini jagung yang membutuhkan paling banyak air, mungkin 4 deh ya, kita tambahin sedikit lagi. Oke, cukup. Seperti penjelasan saya sebelumnya, kita cukup menggunakan api kecil. Kita tutup. Kita tunggu kurang lebih sekitar 9 menit. Oke, kita sudah matikan, sudah 9 menit. Nah, kita bisa lihat masakan kita matang dengan sempurna. Semua sayur masih dengan warna yang luar biasa ya. Kita bisa cicip. Sangat fresh, garing, dan sangat manis. Oke, kita siapkan di piring. Oke, gado-gado kita sudah matang. Kita bisa lihat sebenarnya hasil telurnya sangat pas. Cuma tadi saya ambil telur yang langsung dari kulkas sehingga kematangannya kurang sedikit. Tapi kalau kita pakai telur yang langsung kita beli atau kondisi tidak di dari kulkas, hasilnya akan sangat sempurna ya. Kita bisa lihat ini sangat enak sekali. Hanya 9 menit semua bisa digabung langsung bersama sayur-sayurnya. Oke, kita juga udah siapkan kuah gado-gado. Kita coba ya. Setelah melihat alat masak yang begitu canggih, pasti timbul pertanyaan berapa harga Medicook ini ya. Yang paling menarik dari harga Medicook ini sangat murah. Hanya 2.800.000, Anda bisa menyajikan makanan sehat bagi keluarga Anda, dan ini adalah garansi seumur hidup. Luar biasa.